Ya pemirsa, Ulang Kota Jambi berikan sanksi adat kepada penyelenggara kegiatan terkait kasus laki-laki yang menari menggunakan pakaian wanita. Ini salah satu mall di Kota Jambi. Jumat 15 September 2023 bertempat di Balai Adat Kota Jambi. Rapat adat ini membahas perihal adanya video viral sejumlah laki-laki menari dengan busana perempuan di salah satu mal di Jambi. Menurut Hatam Tafsir, Sekretaris Lam Kota Jambi, terkait penyelenggara sudah mengakui kehilafan dan keteledoran dan pihak Lam juga telah memberikan sanksi kepada penyelenggara kegiatan. Mereka dikenakan sanksi namanya beras 20 kambing 1 ekor, emas 3 tayar sepau, selemak semanis seasam segarang. Untuk apa Pak? Itu nanti untuk dimakan anak negeri. Arti dimasak, nanti dimakan. Seharusnya makan itu di pasar, di lokasi kejadian di Bamus Pasar Jambi. Tapi Bamus Pasar Jambi Datuk Nasir tadi telah sepenuhnya menyerahkan agar dimakan di lembaga adat kota. Jadi maka kita putuskan makannya nanti di sini. Nah, di saat makannya nanti penyelenggara kita undang, adik yang nari itu kita undang. Nah, itulah namanya sering juga kamu dengar itu ada orang bilang cuci kampung. Sebenarnya nama itu setawar sedingin. Itu yang lebih tepat itu. Jadi, apa setawar sedingin itu? Untuk menyejukkan kembali. Dalam hal ini Lam Kota Jambi juga mengingatkan agar hal serupa jangan sampai terulang kembali. Torik Jek TV melaporkan.